Assalamualaikum, salam sehat bro. Sekarang saya akan membuat lampu start untuk drag race. Ini sebetulnya ada permintaan dari salah satu, cuma saya cari-cari tidak ketemu permintaannya. Jadi caranya ini nyala, 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 baru mulai start. Yaitu dengan cara menekan tombol reset permintaannya. Bila ditekan akan diulang, nyala, 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 nyala. Bila ditekan akan mati, diulang seperti tadi. Caranya sama dengan ini. Nanti akan saya terangkan di akhir video lengkap. Kita lihat dahulu jadinya. Oke, jadinya seperti ini. Jadi rangkaian 555-4017. Langsung ini pin-pinnya yang digunakan. Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5. Kita tambah dioda dan transistor untuk drive LED. Untuk rangkaiannya di akhir video akan saya jelaskan secara lengkap. Kita coba saja dahulu. Ini untuk mengatur timer, lamanya dia berpindah. Oke, ini permintaannya. Jadi pada saat mulai start nyala semua, kita coba reset. Oke, mantap. Ini tergantung kalian maunya gimana, mau nyala semua atau langsung mati. Lengkapnya bisa kalian lihat. Oke bro, ini saya lepas dahulu. Jadi rangkaiannya persis sama. Ini yang tidak saya gunakan. Saya lepas dahulu. Mudahnya akan saya berikan sedikit teori dahulu. Oke bro, ini saya gambar diagramnya saja, lengkapnya bisa kalian lihat di video sebelumnya, addressnya ada pada deskripsi. Jadi yang penting saja pin 4 saya beri resistor 10 kilo ke VCC untuk mematikan 555. Kemudian pin untuk 4017 yang penting pin 14 sebagai clock, 15 reset, saya beri resistor 10 kilo ke ground. Kemudian tombol reset ke VCC, pin 8 ground, pin 13 enable ground, key 10, ini merupakan kontrol untuk mematikan 55, pin 16 VCC, dan ini outputnya. Jadi cara kerjanya, pada saat dia mendapat pulsa, Q0 akan 1, ini masih off, Q1 akan 1, yang nyala baru lampu 1, Q4 1, yang nyala lampu 1 dan 2, Q7 1, yang nyala 1, 2, 3, Q10 1, yang nyala 1, 2, 3, 4. Kemudian pada saat Q5 1, ini nyala semua. Ini tergantung kita bro, mau mati atau nyala semua, karena permintaan nyala semua. Jadi saya gunakan Q5. Oke, bila menghayal memang terlalu sulit. Dalam pelajaran digital ada yang disebut dengan true tabel atau tabel kebenaran seperti ini. Jadi kalau kita ingin mendesain, kita bikin tabelnya dahulu. Di output ini lampunya 1, 2, 3, 4. Saya tulis 1, 2, 3, 4. Jadi saya beri tanda silang. Jadi bila Q0 aktif dari 0 ke 1, semuanya masih off. Off saya buat bulat saja. Seperti ini. Kemudian pada saat Q1, 1, yang nyala hanya lampu 1. Saya beri tanda silang, yang lainnya masih off. Bila Q2, 1, maka yang nyala lampu 1, lampu 2, ini off. Begitu seterusnya yang ketiga, ini off. Kemudian pada saat Q4 high, nyala semua. Kemudian ini mempertahankan agar nyala semua. Ingat, ini tergantung rancangan kita. Jadi ini mempertahankan. Jadi ini saya buat pada saat Q5
high, maka rangkaian akan berhenti. Tinggal nunggu tombol reset agar diulang atau kembali ke nol semua. Kemudian lambang silang ini menunjukkan banyak dioda yang digunakan. Dioda 1N41/8. Kebro ini untuk mudahnya saya terangkan satu led saja, misalkan ini led. Oke, ini saya salah, nanti gambarnya saya rapikan dahulu. Oke, saya ulang. Q0 tidak ada diodanya. Q1 ke lampu 1 saja. Jadi diodanya 1 buah. Ini agar persis bagus, di sini saja saya gambar. Seperti ini. Untuk Q2 diodanya 2 ke lampu 2 dan ke lampu 1. Lalu di Q3 diodanya 3 ke lampu 3 dahulu. Kemudian ada yang ini Q3. Q3 ke lampu 3, ke lampu 2 saya buat ke lampu 2 dahulu. Lampu 2 ini. Satu lagi lampu 3, lampu 1. Hampir salah lagi saya. Oke, ini digabung. Ini juga saya salah, ini gambarnya, tapi tidak apa-apa, saya ngepet saja. Terlihat ya, Bro? Kemudian Q4 diodanya ada 4. Saya pasang di sini saja. 1 ke masing-masing. Oke, ini yang ke 4. 1 2 3 4. Ini digabung. Yang ke lampu 1, lampu 2, lampu 3. Ya, sudah benar, terlihat, Bro. Kemudian yang terakhir Q5, 4 dioda juga masing-masing ke lampu 1, 2, 3, 4. Oke, paham ya, Bro, cara pemasangannya? Jadi untuk outputnya terserah kalian mau pasang paralel seri. Ini yang saya pasang agar bisa digunakan 5 volt. Ini saya seri. Ini semua saya seri. Kemudian ini saya paralel. Masing-masing saya paralel 3 buah. Jadi misalkan kalian perhatikan, ini saya lampu 1, saya ambil saja ini titik A. Jadi pada saat titik A ini akan saya beri rangkaian seperti ini. Ini lampunya terserah kalian. Di sini saya menggunakan 2N2222 karena ini saya buat arusnya sekitar maksimum 40 mA. Oke, seperti yang warna merah ini ada resistornya. Jadi tergantung kalian cara desainnya gimana. Misalkan ini titik B sama, hanya saja ini led, anggap saja saya paralel seperti ini. Kemudian saya beri pembatas arus ini, lednya terlihat, Bro, yang saya gunakan 30 ohm. Untuk warna merah, merah, kuning. Yang warna hijau tidak saya beri resistor karena sudah pas sekali dengan tegangan 5 volt. Jadi tujuan saya agar bisa digunakan untuk tegangan 5 volt. Oke. Setelah kalian memahami ini akan saya lepas. Saya lepas dahulu.
Jadi ini lampu berjalan normal, hanya saja LED-nya banyak. Kalian lihat, sudah jadi. Jadi ini persis rangkaiannya ini. Oke, sudah saya pasang jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ini 5, 4, 9, 3, 2, 14, benar. Oke, kita coba saja. Nyala terus, mati. Nyala, 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 mati. Oke, tinggal memberi kontrolnya. Mantap, bro. Akan saya tambah dahulu transistornya. Oke, bro. Transistor ini sudah saya pasang dari pin 12 ke 10. Tapi gagal, tidak bisa. Saya menggunakan PNP. Rupanya tidak bisa menggunakan PNP, akhirnya saya menggunakan NPN tapi dua buah. Jadi rangkaian seperti ini 10 kilo yang di 55 pin 4 kolektor, ini 10 kilo ke VCC, kemudian dari pin 12 masuk ke basis, ini baru bisa. Oke, kita coba saja. Paham ya, bro? Jadi saya belum tahu alasannya kenapa. Mungkin akan saya pelajari kembali, khususnya 555. Ya, benar. Mantap. Jadi jangan lupa, yang saya belum tahu juga alasannya, untuk kontrol 55-nya menggunakan dua buah transistor NPN, tidak bisa PNP satu buah. Oke, paham ya, bro? Terima kasih telah berkunjung. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.